saya Rosita. Saya dari Garut, Neng. Udah lama. Ya cuman sekarang aja dah susah. Buat makan aja juga susah. Berhubung anak lagi banyak ya. Satu harus dibiayain. Minta bantuannya buat orang-orang miskin di sekeliling, di daerah sini apapun, di mana aja, karena bukan saya aja. Minta tolong sebesar-besarnya buat pemerintah. Ibu nimbang seminggu sekali, itu juga harga menurun. Penghasilan seminggu cuman dapat berapa? Kagak gede, 200 ribu. Paling gede 250 ribu seminggu. Ya dicukup-cukupin, habis gimana lagi? Ada rasa takut. Tapi habis gimana lagi? Gitu. Makanya buat pemerintah, perhatiinlah kita-kita, minta tolong sebesar-besarnya. Yang terdampak kan banyak, minta tolong bantuannya. Saya anak empat, dari mana buat ngebiayainnya? Kalau saya nggak gini, disuruh nggak keluar, harus di rumah. Tapi anak-anak saya mau kelaparan. Lah tetap aja ya gitu. Ya soalnya kalau 50% tuh lebih, Mbak. Biasanya kan dapat umpamanya ke omset satu malam 1,5 nih ya. Paling 500 itu berarti kalau rame itu, kalau lagi rame. Ya. Kalau rame Mbak. Enggak ada inilah. Kalau lagi sepi ini 500 apa aja, nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa, biasanya ngasih sedikit, biarpun sedikit, tapi nggak bisa ngasih apa-apa karena terdampak begini. Kita sekeluarga yang minta maaf sama yang di kampung, bapak, ibu, adik, keluarga lah semua, minta maaf sebesar-besarnya. Nggak bisa pulang, nggak bisa bantu, nggak bisa apa. Kita ya, takut ntar dampaknya tertular kalau kita kata menghindar, lebih baik menghindarlah daripada kena, biarpun jauh terasa deket aja lah gitu. Ya mudah-mudahan cepat hilang lah penyakit, jadi bisa pulang. Ntar kalau udah habis ini nggak ada itu, kemungkinan ya insya Allah kalau anak-anak masih libur ya pulang biarpun sebentar gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.